ini anak yang tercinta. Bintang-bintang perlahan menghilang. Menari alat kehidupan dengan suatu yang bermakna. Pertanda dimulainya awal sebuah perjuangan. Sang pejuang pun mulai cepat. Dan sisa untuk kebaran api. Cucuran keringat dan saksi bisu. Cucuran keringat dan air mata milik saksi bisu atas perjuangannya. Dan sekarang, mentari telah berada di puncaknya. Telah tiba saatnya, sang pejuang naik tahta. Dengan kepercayaan, ia melangkah maju tanpa rasa ragu. Berdiri tegak di atas bumi pertiwi, ditopang dengan penuh kepercayaan. Terbang tinggi menatap tajam, mencegah merat layaknya seekor elang. Teriknya matahari, derasnya hujan, terjalan udara, hantam atau ombak, tak cukup kuat kekuatannya untuk berjesi, serangga kepercayaan tertanam dalam dirinya. Selama rahmat Tuhan terbuka luas dari pintu langit dan tiada tara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Mu'tazam Haji Uud Pandu Suwandana SSI beserta staf dan jajarannya dan yang mewakilinya. Yang kami hormati Mudirul Ma'had Al-Mu'tazam 1 K.H. Adi Nuraidin LC beserta jajarannya. Yang kami hormati Sekretaris Mudir Ma'had Al-Mu'tazam 1 Ustaz Nurrahman LC serta seluruh teman-teman yang saya cintai karena Allah SWT dan juga seluruh tamu undangan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, let's pray and thank God Allah Subhanahu wa Ta'ala who has guided us from darkness to lightness. Secondly, my salam and salam harus diri Tuhan Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And then, good morning everybody. Berdirinya saya di sini bukan hanya memberikan sebuah perkata yang mengandung makna, namun menjadi pasti tanpa konsekuensi. Hanya rasa syukur yang saya bisa sampaikan pada kalian, rasa terima kasih saya, rasa hormat saya pada teman-teman saya yang telah mempercayai saya, yang telah memberikan kepercayaan penuh pada saya. Tiada lain. Berdirinya saya di sini memakai jas, memakai bin Osman dengan penuh kebanggaan. Bukan lain dengan kepercayaan teman-teman saya. Bukan atas nama pribadi saya sendiri. Jika kalian lihat saya berdiri di sini dan diri saya sendiri, maka yang kalian lihat hanyalah kebodohan dan dosa saya. Namun, jika kalian melihat saya dengan kepercayaan teman-teman saya, maka kebenaranlah yang kalian akan jujur. Terima kasih pada kakak kelas. Terima kasih pada kelas 12 yang telah mengangkat seorang sampah ini. Mengangkat seorang sampah ini menjadi bongkar emas yang dipajang di depan museum. Yang insya Allah akan membalas 10 karya kesayangan pada kalian. Mengubah menjadi sebuah kebanggaan di dada. Osma 13. Allahu Akbar. Tidak berpanjang malam. Saya adalah manusia biasa yang berdiri di hadapan kalian. Sekali lagi, jika kalian hanya melihat saya berdiri di sini atas nama pribadi, yang kalian lihat hanyalah sebuah kesalahan. Namun percayalah, kesalahan itu akan berubah kembali dengan sebuah kepercayaan yang tertanam di pundak saya. And last, saya ingin memberitahukan kepada kalian semua. Jika kalian telah diberi amanah, jika kalian telah diberi kepercayaan oleh seseorang, maka balaslah kepercayaan itu dengan sebuah kebanggaan. And last, jalur langit terbuka luas pada hambanya yang berharga.